Personel Polres MAPI melakukan pergeseran pasukan mengamankan logistik pemilu di wilayah hukum Polres MAPI, Papua. Dengan menempuh perjalanan dramatis melewati hutan dan sungai untuk mengawal jalannya pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 di pedalaman Papua. Babin Kamtibmas Wonggi Polres MAPI Polda Papua Bribka Hamdani bersama 7 anggota personel Polri melakukan pergeseran pasukan pengamanan logistik pemilu di wilayah hukum Polres MAPI Papua. Pergeseran pasukan pengamanan logistik pemilu ini melewati jalur yang dramatis, menempuh jalur sungai, melewati tebu rawa, dan memakan waktu perjalanan 10 jam. Lamanya perjalanan karena petugas harus membersihkan tumbuhan yang ada di sungai karena terhalangnya akses sungai oleh tebu rawa yang mengakibatkan perjalanan ditempuh dari siang hingga malam hari. Pergeseran pasukan pengamanan logistik pemilu di wilayah hukum Polres MAPI Papua ini merupakan dedikasi anggota Polres MAPI yang selalu siap siaga mengawal jalannya pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 di pedalaman Papua. Tim Humas Polres MAPI Polda Papua melaporkan untuk Polri TV.